Halo, Dre. Ah, hah? Dre. Halo. Oi. Kenapa? Ada apa? Lu sekarang nih? Channel lu lagi mencoba sesuatu yang baru gitu ya, Dre? Maksudnya? Iya, ini gue lihat di channel lu nih kan beberapa hari ini nih di video. Hah? Itu build santuy, no versus pro build. Ini kenapa 4 hari yang lalu nih ada nih jangan bikin roleplay Minecraft, kenapa? Ini maksudnya apa nih? Hah? In trials of... Lalu ini? Nih, gua gak tau channel tuh. Channel lu! Nih, coba lihat yang mana, yang mana, coba lihat. Nih, gua share screen dah nih ya. Gua share screen nih. Oke, ini mana gua nih? Gua share screen mana nih? Nah, nih. Gua share screen nih. Nih. Mana sih? Nih. Tuh, nih, tuh yang tuh, yang muter tuh. Jangan bikin roleplay tuh, lihat gak tuh? Loh, kok ada itu? Itu yang terakhir. Nah, wah, ini. Lalu ini kan, ini kemarin kan sama gua nih yang battle 2 versus 1 pro ya kan. Ada gua tuh yang diundang. Nah, abis ini lu upload ginian, jangan bikin roleplay Minecraft. Kenapa? Ini udah upload tumben gitu abis. Gak build-build lagi itu gitu. Bukan gua yang upload. Itu, oh. Ya, Rafael ini perasaan desa. Wah, di hack kah? Dibajak kah channel gua? Dibajak kah? Saya nonton gak nonton? Dibajak kah? Coba. Kita tonton bareng nih ya. Oke. Okay. Ini Rafael, suaranya Rafael cuy, lu dengerin? Mana? Sabar gua belum siap. Play Minecraft yang kayak. Tuh, ada suaranya gak? Ada. Iya, ini suara Rafael anjir. Ini orang loh. Temen gua di hack. Malah, orang ya, malah upload di channel channel gua sialan. Wah, ini gak bener nih. Ini gak bener nih, temen gak bener kayak gini. Wah, nih. Parah. Astagfirullah. Coba kita tonton. Isinya apa sih? Oh, salah nih, gua. Yang record waktu itu gak sih? Tahu gak? Tapi setahu gua waktu itu dia bilang upload di channel dia, kok malah di channel gua. Di channel dia. Tapi kenapa bisa di channel lu gitu loh? Makanya. Ini gak bener nih, ini enak. Kita play. Kocak nih Minecraft yang kayak gini. Itu roleplaynya dia ini. Iya guys, parah. Kok malah di tempatnya? Wah parah nih, pembajakan. Ini adalah Interest of Dragon. Pengen nonton? Linknya di bawah. Wah, bentar. Dia iklan cu. Dia iklan. Ini guys gak bener nih guys. Okay. Ini gak bener, temen gak bener nih. Gak bener guys, parah aja nih. Itu. Di channel aja di iklan. Parah loh. Waduh, kacau. Pengen tahu cara bikinnya. Coba. Di deskripsi ada enggak? Betul. Tuh ada tuh. Di bawah. Kontennya sebenarnya channel aja. Wah parah sih guys. Wah, ini tuh. Paling utama langsung linknya dia, jadi lu lihat tuh. Linknya Tyler of Dragon. Wah, ini enggak bener sih. Masuk YouTuber kepo fix ini. Ini masuk YouTuber kepo nih. Iya nih, YouTuber kepo channel teman enggak sih, guys? Ya, nih kasih tahu YouTuber kepo suruh bahas ini, guys ya. Suruh bahas ini. Kita tolong. Kayak gini sampai bikin kepala pecah. Simak acara. Apa-apaan nih? By the way, nama gue Rafael dan hari ini gue baca channelnya Azri. Bukan. Parah. Oi, Pulau Spadia nih. Gila sini. Ini mana? Ini ya? Viva Fantasy ya? Iya, Viva Fantasy. Oke, jadi di sini. Tapi ini creeper ada enggak jelas sih kayak segam sembar selingkuh. Jadi selama ini Malik tuh selingkuh. Oh iya. Oke. Skip 1 2 3. Dra. Ya. Ya. Buru. Oh iya. Jadi selama itu kamu selingkuh. Lah Malik, Kak, apa? Salah. Aduh. Makanya dengerin ya. Ini. Jadi, selama ini Malik tuh selingkuh. Halaman 10. Astaga. Oke, bentar. Oke. Coba ya. 1, 2, 3. Jadi selama ini dia selingkuh. Salah, bukan dia. Jadi selama ini Malik tuh selingkuh. Oh, iya. Ngapain coba genah? Lihat dong, jelas banget loh. Jadi juga. Selama ini saya selingkuh. Eh bajingan, lu baca skrip yang benar. Oke, kamu udah pada skrip ya? Enggak, sabar gak, pause dulu. Jadi nih guys, kalau kalian tidak tahu ya guys, ini kalau kita buat roleplay selalu kayak gini guys. Ini kelakuan apa? Apa sih istilahnya? Gue lupa nama. Ini ketololan, udah bilangnya ketololan, bocah-bocah, kasih mau roleplay, gak baca skrip.
kayak siapa ya, kayak saya kayaknya waktu itu. Saya tidak tahu baca AFK apalagi banyak lah pokoknya. Kalian nonton video ini, intinya itu semua ketololan kita kalau buat roleplay ini ya. Bikin susah ini. Nah, ini ketololan bikin susah, tapi di channelnya Rafael harusnya ini. Kenapa di channelnya Adre gitu? Kenapa di channel gua gitu? Tapi enggak apa-apa juga sih. Oke. Okay. Ya, apa sih? Jadi ada monetize ya kan, jadi. Iya. Oke, lanjut. Yuk, halaman 1, 2, 3. Tadi lu bohong sama gua. Tidak. Aku di mana bohong? Tanya si Gemat. Kok jadi? Jadi kan. Aku diem. Woi. Emang bagian gua ya? Otak kentang. Ini penghinaan, Dre. Penghinaan. Kenapa di otak saya ada monyet? Harusnya babi. Kan? Harusnya babi. Salah. Di otak kentang. Terlalu, tahu apa namanya? Gua TNQ. Monyet tuh masih terlalu pintar gitu, Gemba. Enggak gitu dong, enggak gitu bukan. Dong. Sudah direndah dari monyet dong. Ayo lanjut. Iya, buru. Oke. Kalau kau tanya aku, jawabannya pasti tidak mungkin. Tidak mungkin saya selingkuh. Apa baca yang mana? Itu tadi gue improvisasi anjir. Improvisasi. Kok enggak baca skrip? Okay, emang mana dah? Okay, jadi begini ya. Gue harus bacanya kayak nada yang marah nih. Gue contohnya. Jadi kamu selama ini selingkuh. Oke. Nanti bahas selingkuh. Nama. Iya, makanya gue bisa. Jadi selama ini kamu selingkuh. Nanya. Gini. Bayangin. Nanya. Ini, lu beneran dikhianatin sama pacar lu? Okay. Gimana perasaan lu? Tapi gue gak bisa bayangin, gue gak punya pacar. Kita berdua, Jre. Kita gak bisa acting selingkuh karena kita berdua gak punya pacar, Jre. Oke? Kita sama-sama gak punya pacar, Jre. Gak salah. Jadi, di sini gak ada yang boleh ngata-ngatain karena dua-duanya jomblo. Lanjut. Sehingga bisa. Jadi kamu sama ini selingkuh. Astaga, kok datar lagi sih bacanya. Iya, gue diselingkuhin mah biasa aja, kocak. Karena lu gak punya pacar. Ayo sih. Kok gue jadi di roasting sih di sini? Kok gue jadi roasting? Malah terkena roasting. Bukan gue doang, anjir juga ya guys. Guys, aduh. Bukan gue doang yang Jonas, anjir. Hey. Astagfirullah, sabar ya Allah. Oke. Kita senasib, jadi pokoknya kita senasib. Iya, kita senasib. Ya, lanjut. Levelnya sama, jadi ya lanjut. You're fine. Jadi selama ini kamu yang selingkuh. Ya udah putus aja kali ya. Sabar. Sama kan? Tidak bisa merasakan. Putus saja, ngapain ya? Tapi kan nggak sesuai skrip, bro. Emang ada skripnya? You stupid son of a bitch. Eh, anak Dajjal. Goblok aja. Sini. Ya sini, yuk mulai. Ini kebiasaan LSTL nih guys. Kebiasaan LSTL gaming. Mau record. Gue juga langsung loncat. Gak usah loncat, loncat. Diem. Gue bilang diem. Malah terbak sih. Sebenernya ngerti diem kagak sih? Diem. Malah dibunuh semua ya. Ini Rafael marah beneran guys. Emang bocah-bocah emang susah diatur ya. Emang bocah-bocah emang susah diatur ya. Lanjut. Remote file rekaman error. Oke. Okay. Okay, rekaman error. Record. Ini gua save ya recordingnya. Oke. Okay, recording. Sabar. Ini remote lagi gua cek bentar. Ini lo inget gak sih ke waktu dulu jaman BPK nih gue replay mode kayak gini terus aja tiap kali gue play loading lagi gue play loading terus ya. Ini tuh kenapa ya replay mode layar merah Dajjal ini terus ya Mojang Studio. Hah? Anjir apaan ini? Iya anjir loading mulu ini guys, ini penyiksaan gue banget guys pakai replay mode sumpah. GG ajar ulang lagi ayo parah breng. Skip gua anjir, ulang lagi yang bener aja lo. Gak bisa di play, gak bisa di gua tiap kali ngeplay nih ya, tiap kali ngeplay loading terus. Brain skip. Anak anjir.
break skip ya. Break skip apa? Jam 9. Lama. Ada bocah karet. Nah, ini bocah karet juga sama. Gua dari sini udah siap, gua dari tadi nih. Ini juga guys. Jam 5 sore, muncul jam 8 malam guys. Aduh. Yaudah, tungguin aja, tungguin. Ada yang bisa panggil nggak? Lagi gimana? Jam 3 pagi. Sorry. Gue dipanggil ma gue, anjir. Suruh nyambutin bulu rambutnya satu-satu, anjir. Gue nyambutin bulu ketek. Yuk, irkat yuk. Ya. Iklan ada bapak tonton bayan buat essence ya Ajre. Oke, ini bocah kebanyakan bercanda. Oke, apa ini? Nanti gue bakal ngelawan Genah dulu, nanti Genah bakal kesulitan gitu, nanti barusan baru kalian berdua masuk ya. Gak jelas ya. Yugen. Gimana? Ayolah. Tiga. Gak jelas. Gak jelas emang, kita emang kebiasaan. Oke, gak jelas aja. Dan ini gue bakal mukul ya, gue bakal mukul terus lu mukul gue ya. 1, 2, 3 Set. Oke, lagi serius. Nge-like record. Wah. Ternyata. Apalagi tau lah, udah buruan. Ngamuk jangan orang. Jangan ketawa buruan. Duduk di sini. Nyangkut di selokan, Cok. Nyangkut di selokan. Lu. Kan lu yang kon-kon juga. Goblok emang. Woi. Emang kayak. Pada enggak datang akhirnya dikon enggak jadi. Oh ya. Woi, semuanya udah ngumpul kan. Jadi mulai aja yuk. Ayo mulai. Udah setengah jam. Betul. Ada yang belum datang anjir. Siapa aja? Lu gua aja. Udah. Itu si Gena mana kocak? Oh iya. Oh iya. Aduh beban hidup. Ini tolol nih guys. Wah, kamu bener-bener ya, lama main dah. Telepon. Kenapa? Punya nomor siapa? Nih, ini kebiasaan juga guys kalau kita record ini. Ini kebiasaan banget. Lu di mana anjir? Lu di mana, Bro? Sini, ini. Ini udah pada ngumpul anjing. Lu di mana? Lagi eh. Hah? Gen, episode berikutnya lu mati aja ya. Lu dari tadi dari jam 6 sampai jam 9 kita tungguin masih Ini kita lagi ngindir Lestia lah guys, sebenarnya kalau kata tahu. Lu selingkuhin lu. Wow. Sambil selingkuhin. Hah? Ih gila. Udah kalau gitu kita matiin aja di karakternya dia. Nah, selesai. BTS behind the scene. BTS dari BTS ya guys ya. Andakan gua, Cok. Behind the scene bukan yang lain. Lu beneran ke kamar mandi? Iya, beneran. Oh, beneran. Oh ya, di sini kita ke kamar mandi beneran ya, goblok. Iya, makanya gua kata gua ngapain. Ini anak beneran Dra, ya. Ya. Baca, ayo. Ya ini goblok kayak rasanya. Iya. Jadi, selama itu kamu selingkuh. Ah, Malik, apa? Apa skripnya mana sih? Kecil. Gak itu sengaja bego. Oh iya. Ada fakta. Bagus lagi aja. Sorry, gue kira di beneran nggak tahu yang mana. Mana? Tuh. Jelek banget. Baru kenal najis. Semua harus selingkuh. Apa semua? Karena ada yang lagi selingkuh. Clickbaitnya selingkuh. Siapa apa be? Goblok, dipukul lagi. Survive. Nomor 3 ya, lu be gua ya. Yo. Yang banyak gue. Ini gua ngomongin apa gua juga enggak tahu ya. Sut siapa lagi? For well. Hah? Ya teman-teman gua tinggal gua shout out aja guys. Ayo guys bantu foto teman gua. Udah saya kayak menang lu buat teman gua. Enggak jadi tek teman gua. Sekali lihat. Pel. Kan ini anjir, what the fuck? You want to suck a mari, manusia Zion. What the hell? Kok bisa ngikutin lu? Malah main. Bisa malah main. Kacung lagi. Kemari kacung, Ayon. Kemari. Ini kan apa liat langsung aja. Ayon report.
Gue tiap kali ngeplay nih ya, tiap kali ngeplay. Kayak gini sih, gue inget banget sih kena boper beneran inget gak sih gue. Coba dulu. Ini Gena serius atau apa sih? Wah serius, gue serius. Mana gue bercanda sih, orang gue pernah. Enggak, udah gak apa-apa. Itu jangan acting anjir itu. Itu acting gitu, kita dari tadi acting. Gak apa-apa, gue ada nyambung aja tuh. Iya, kena juga. Tapi gak apa-apa, jadi natural. Gue gak mau. Baper. Kena baper aja. Orang record dia baper gue. Baper. Tunggap, lihat tunggap. Di sebelah kirinya dikasih videonya juga. Dikasih video dia dong. Hey guys, kalau kalian mau lihat Tales of Dragon yang ada, silakan guys yang nonton nih guys. Ada linknya di videonya aja, tidak ada di deskripsi saya. Anda harus bayar rapel kalau di deskripsi saya. Aduh. Oke Dre, penutupan ya Dre. Silakan Dre, gimana? Jadi ini bukan Anda yang upload ya, ini ternyata jadi harusnya dia upload. Bukan gue yang upload, harusnya ini bilang terakhir Rafael bilang mau upload di channel dia, tapi tiba-tiba di channel gue. Tapi gak masalah guys. Karena lumayan. AdSense. Udah lumayan, udah AdSense. Gak perlu cepet-cepet ngedit. Gak perlu cepet-cepet ngedit, udah ada video. Eh kan? Iya, kan? Iya, abis itu guys. Closing Dre. Apa? Ini ya guys ya. Jadi kalian kalau membuat roleplay ingat ya, ini masalah-masalah yang akan kalian hadapi. Masalah-masalah. Oke. Benar banget. Oke, jadi itu aja guys. Jangan lupa subscribe ke channel Gemat dan channel gue juga pasti, dan jangan lupa nonton roleplaynya si Rafael juga tuh guys. Bagus-bagus juga di sana. Oke. Okay? Gitu ya guys. See you guys next time. Bye-bye. Bye. Bye. Eh.